Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Imam Arifin. Pada video ini kita akan mereview Kia Visto Zip Drive Manual tahun 2002. Oke, jadi di depan saya ada sebuah city car dari Kia yang populer di awal tahun 2000-an. Ini dia Kia Visto Zip Drive Manual tahun 2002. Mobil ini adalah mobil yang cukup favorit ya, karena irit BBM, kemudian kecil, gesit, dan tidak memakan banyak ruang, serta perawatannya mudah, spare partnya juga murah. Nah, oke, kita langsung saja review mobil ini. Oke, kita menuju ke bagian headlamp. Mobil ini menggunakan headlamp kristal multireflektor berbahan mica. Kemudian di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp. Dan di bagian tengah mobil ini diberikan grill yang mungil berbentuk heksagon, dan di bagian tengahnya ada aksen yang memanjang. Selanjutnya kita menuju ke bagian mesin. Oke, ini dia mesin dari Kia Visto Zip Drive tahun 2002. Nah, mobil ini menggunakan mesin dengan CC yang kecil ya, yaitu 1000 cc. Nah, di sini ada logo Hyundai. Jadi mobil ini kenapa menggunakan mesin yang berlogo Hyundai? Karena Kia dan Hyundai itu adalah dua pabrikan yang bekerja sama, mirip-mirip seperti Toyota dengan Daihatsu. Jadi untuk mesinnya menggunakan mesin Hyundai. Jadi mobil ini persamaannya dengan Hyundai Atos ya. Jadi seluruh bodi sama, bedanya cuman bagian belakang, bagian stop lamp. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya untuk ruang mesin dicat dengan sewarna bodi. Kemudian untuk bagian kap mesin masih standar ya, belum ada peredamnya. Oke, kita lanjut ke bagian lainnya. Oke, kita lanjut ke bagian ban. Mobil ini menggunakan ban dengan profil 165/65 ring 15. Kemudian rem depan menggunakan cakram. Velgnya menggunakan velg Hyundai. Nah, selanjutnya untuk bannya masih lumayan tebal ya, jadi masih sangat bagus. Dan di bagian samping di sini ada lampu sein, serta mobil ini sudah dilengkapi dengan side body molding yang tipis. Ini dicat sewarna body. Kemudian untuk spion juga dicat sewarna body. Di bagian pilar A sudah ada antena. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan talang air ya, depan dan belakang. Selanjutnya untuk handle pintu, modelnya model cungkil. Aslinya memang seperti ini ya, warna hitam dof, tapi bagian belakang dicat. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Ini adalah door trim dari Kia Visto Zip Drive tahun 2002. Nah, untuk bagian door trim di sini bahannya hard plastik, tapi solid ya. Di sini ada bahan fabric. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan power window, tapi hanya di pintu depan saja, pintu kanan dan pintu kiri. Untuk belakang masih menggunakan engkol. Di sini ada door handle, kemudian di bagian bawah ada door pocket. Selanjutnya untuk pengaturan spionnya masih manual ya, diungkit seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Nah,
Untuk interiornya, joknya masih orisinil. Jadi bahannya fabric ya. Ini orisinil bawaan dari pabrik. Kita lanjut ke bagian dalam. Kita tutup sambil kita nyalakan mesinnya. Dan yang pasti kita nyalakan AC-nya. Oke. Jadi ini suara mesin ketika AC-nya dinyalakan. Kita lanjut lagi. Nah, ini di sini ada kisi AC. Kemudian di sini ada lampu indikator alarm. Dan di sini ada tambahan ya, ini RPM. Jadi kalau misalkan digas, nah ini RPM-nya naik. Oke, kita lanjut lagi di bagian bawah. Di sini ada speaker ya. Kemudian untuk bagian speedometer masih standar menggunakan speedometer analog, full analog. Kilometernya 223.000 ongoing. Dan yang pasti untuk mobil tahun 2002 dengan kilometer 200 ribuan ini adalah kilometer yang wajar. Oke, selanjutnya untuk setirnya menggunakan setir palang 3. Di bagian kanan ada tuas untuk mengatur lampu-lampu serta tuas bagian kiri untuk mengatur wiper. Selanjutnya di bagian tengah ada sepasang kisi AC. Kemudian ada tombol hazard, di bawahnya ada tombol fog lamp, dan di bawahnya lagi ada audio single din. Selanjutnya di sini ada knob untuk mengatur AC, di sini ada knob untuk mengatur sirkulasi udara. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada lighter dan di sini ada asbak. Oke, selanjutnya di bagian bawah di sini ada sepasang cup holder. Dan di sini ada transmisi manual 5 percepatan. Selanjutnya ada ruang penyimpanan terbuka dan di sini ada hand rem. Selanjutnya ke bagian kiri, di sini ada kisi AC, ada speaker dan juga laci penyimpanan tertutup. Nah, selanjutnya ini adalah penampakan dari door trim penumpang depan. Kondisi masih bagus ya. Nah, di sini ada safety belt model fix. Kemudian ada hand grip model fix. Ada sun visor yang sudah dilengkapi dengan cermin. Kemudian di sini ada spion yang sudah day night view. Selanjutnya di sini ada sun visor yang masih standar. Satu lagi di bagian tengah di sini ada lampu baca. Oke, jadi untuk fitur-fitur yang ada di depan seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke jok baris kedua. Sebelumnya kita matikan dulu AC-nya dan kita matikan mesinnya. Oke, kita lanjut lagi ke jok baris kedua. Nah, ini adalah bagian door trim dari jok baris kedua. Di sini bahannya hard plastik, kemudian di sini ada door handle. Ada yang berbahan fabric, kemudian di bagian bawah ada engkol untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Selanjutnya, untuk jok baris kedua ini bahannya masih orisinil juga, bahannya fabric dan ini tebal bahannya serta sudah dilengkapi dengan headrest. Oke, kita masuk ke dalam. Jadi untuk ruang mobil ini cukup lega ya, walaupun ini mobil yang dari luar kelihatan kecil. Nah, selanjutnya ini adalah layout dari dashboard Kia Visto Zip Drive tahun 2002. Dashboardnya masih sangat bagus, bentuknya masih utuh ya. Oke, kita lanjut lagi.
Di bagian atas, di sini ada hand grip model fix. Selanjutnya, di sini ada safety belt untuk penumpang belakang. Dan di sini ada cover untuk menutup bagian bagasi. Di bagian kiri dan di bagian kanan ada dudukan untuk menempatkan speaker. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Jadi cukup lengkap ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Ini adalah ban belakang dari Kia Visto Zip Drive 2002. Untuk ban belakang menggunakan rem Tromol. Selanjutnya, bagian belakang dari Kia Visto Zip Drive. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan spoiler, kemudian high mount stop lamp, ada juga rear wiper. Kemudian untuk lampunya, ini lampunya masih orisinil, kondisinya masih sangat bagus. Kemudian ini ada emblem Zip Drive. Di bagian kiri ada emblem bertuliskan Visto. Nah, jadi kondisinya masih sangat bagus banget. Oke, kita cek bagian bagasi ya. Oke, ini adalah bagian bagasi dari Kia Visto Zip Drive tahun 2002. Jadi ini cover bisa dibuka ya, bisa dilepas, bisa dipasang. Jadi bisa dilepas dan dipasang. Nah, selanjutnya bagasinya sebenarnya cukup luas ya. Kemudian ini adalah ban serepnya. Nah, untuk lantai masih utuh ya, masih sangat bagus. Ini masih orisinil dan tidak ada kropos di sini. Kondisinya masih sangat bagus banget. Oke, kita lanjut bacakan harga cash, harga kredit syariah, dan juga spesifikasi mobil ini. Oke, untuk Kia Visto tahun 2002 ini dijual dengan harga Rp45.900.000, masih bisa nego di tempat ya. Kemudian untuk kredit syariahnya, DP minimal 16 juta, angsurannya Rp1.229.000 kali 3 tahun, Rp1.644.500 kali 2 tahun, dan Rp2.890 kali 1 tahun. Selanjutnya, spesifikasi mobil ini, bodinya full kaleng utuh, catnya orisinil spet mulus, warna limited edition, interior full orisinil, mesin oke, AC dingin, kaki-kaki oke. Pajaknya masih panjang sampai November 2022. Bisa kami bantu mutasi atau perpanjang pajak. Insya Allah puas, nggak ada PR lagi. Jadi kondisi mobil ini overall masih oke. Oh iya, untuk beberapa bagian cat yang agak kusam, nah, ini insya Allah akan kami spet. Jadi nanti Anda terima dalam kondisi mulus, karena ini masih menunggu antrian spet. Oke. Jadi kondisinya masih sangat bagus. Nah, selanjutnya saya jelaskan untuk sistem kredit syariah yang ada di showroom kami. Jadi, Anda ke showroom kami hanya memilih mobil. Nanti setelah Anda memilih mobil, kami arahkan untuk tanda jadi. Selanjutnya, kami arahkan untuk proses kredit syariah di bank syariah rekanan kami. Setelah ACC, maka mobil yang Anda pilih di showroom kami, kami jual ke bank syariah tersebut. Selanjutnya, bank syariah menjual kepada Anda secara kredit tanpa riba, tanpa denda, tanpa penalti, tanpa sita, dengan harga yang lebih tinggi daripada harga cash, dengan akad murabahah. Jadi, akad seperti itu adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, selanjutnya untuk tanda jadi yang Anda titipkan di showroom kami tadi, itu bisa kami kembalikan kepada Anda langsung, atau bisa juga kami bayarkan kepada bank syariah dengan persetujuan Anda. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak YouTube saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.